Dah. Mula pada saat berhenti menyalah siapa-siapa. Setiap daripada kita, kita tak ada masa dah nak menyalah orang tu, menyalah bahagian sana, menyalah bahagian sini. Lah masanya setiap daripada kita, kita kena tanya diri kita, apa sumbangan kita kepada negara? Apa sumbangan kita kepada perjuangan agama kita? Paham? Muhammad Amin. Lagu macam gereja aja. Ha, macam itulah kepala otak mereka yang mereka pandang. Apa tengok? Tak apa, spesies macam ni tak banyak pun. Jangan risau. Mereka tak boleh dengar lagu ni sebab mereka tak ada lagu yang menyentuh semangat bangsa Melayu, bangsa yang berdaulat, insyaAllah. Firdaus, saya anak penghulu dulu masa arwah ayah zaman Datuk Asri tahun 1980. Dia pun jealous lah kita ada lagu. Gelak-gelak juga. Eh? Ha. Hang baru kot dengar lagu tu. Aku pun baru juga, Patam. Tapi bila aku dengar lagu ni, Patam, aku jadi semangat. InsyaAllah. Kita santai-santai dulu. Tak boleh kasar-kasar sangat. Sehari lari habis bawa-bawa pahal ni. Kan? Kita tak mahu bagi mereka, kita nak mereka ada dalam ni. Satu perkara, Pak Yus. Jangan ada ketaksuban pada bangsa. Cik. Kekal di sana. Tak ditanya. Itulah yang diajar oleh PAS. Kalau anda tahu. Haa? Itulah yang diajar oleh PAS. PAS kalau cakap soal bangsa, mereka memang tak layak. Jiwa bangsa mereka dah bunuh lama dah. Kalau disebut tentang bangsa pun sebab nak mempengaruhi saja. Nampak? Ha. Haram jadah ni dia memang macam tu. Okey? Ha. Mengaji tak habis. Mengaji sekarat tak psuk lebih. Okey. Kasar pun tak apa. Rakyat nilai. InsyaAllah. Bagus ya TikTok. Dah 84. Jelah. Jelah kan. Haram jadah ni, dia bunuh jiwa bangsa ni setiap masa. Sebab apa? Sebab jiwa bangsa ni ada pada UMNO. Dan dia jadikan alat. PAS, dia jadikan agama tu sebagai alat memisahkan bangsa Melayu dengan agama dia. Itu aku panggil haram jadah. Jadah ni. Ha. Mana-mana yang memperlekehkan bangsa kita, terutama bangsa kita sendiri, dia perlekehkan bangsa. Jangan bagi muka. Ha. Jangan bagi muka. Kalau anda nak tahu, perangai PAS ni bak bangsa depa memang pantang. Bunyi kuat dari suara. Okey, slow kan. Terima kasih sebab prihatin. Astaghfirullahalazim.
Sebab tu dengan aku dia pun tak lepas. Dekat Facebook tak ada apa langsung. Tak ada. 100 lebih mata memandang ni seorang pas pun tak ada beraku. Melayu UMNO kena bangkit lawan pengkhianat. Yang mana tidak setuju dengan bangsa itu adalah pengkhianat bangsa. Bila dia kata kita taksub pada bangsa kita, dia tu sendiri dah khianat pada diri dia sendiri, yang bangsa Melayu tadi. Alasan dia kat kubur esok tak tanya hang bangsa apa. Haram jadah ni yang pun kena jaga. Ha. Pengkhianat, haram jadah ni hampa kena jaga. Dia bersorak tentang macam tu, itulah haram jadah. Sebab apa? Jenis ni guys, depa boleh jual bangsa. Ha. Jenis ni bangsa depa boleh jual. Kalau ada tanah, tanah dia jual. Ada apa pun hak bangsa, habis dia jual. Maruah bangsa pun dia jual. Dia yang cakap tu, ada maruah bangsa tak? Dia yang cakap macam tu, ada maruah? Maruah bangsa dia, dia ada tak? Ha? Terang-terang dia tak ada maruah. Terang-terang dia tak ada maruah. Maruah bangsa memang tak ada. Telanjang lagu tu ya. Telanjang. Dia terang-terang bagi tahu. Ni, andai kata dia hidup zaman Jepun, habis jahanam. Dia hidup zaman British, habis benda dia jual. Sebab tu depa boleh, depa boleh ikrar, dia boleh bai'ah pakai pakai bini yang bernampak ini. Aku tak tahu dia bangsa apa. Hampa nampak tak? Weh pai, hari ni hampa tak terlalu lagi taksub. Sampai tahap bini hampa pun hampa sanggup cerai untuk perjuangan hampa. Memang habis, habis cerita. Aku ulang, dia kata apa? Satu perkara Pak Yus, jangan ada ketaksuban pada bangsa. Nampak? Apa nampak, dia kata apa? Ha? Apa nampak? Hampa tengok tu dia kata apa? Lepas tu dia gunakan agama. Nampak? Dia bunuh bangsa dengan menggunakan agama. Ha. Hilanglah. Ha, aku pin tadi hilanglah. Delete balik apa? Dia guna agama, dia kata esok tak tanya hang bangsa apa. Inilah haram jadah bangsa. Hang betul-betul haram jadah.
Memang haram jadah, benda haram boleh jadi halal. Penunggang agama. Cuba apa tengok. Setiap poin yang menjelekkan yang diorang, mula-mula mereka keluar tu sombong. Konon-konon dia kata, apa yang aku nak bagi tahu ni, okay, adalah benda di win. Dia nak beritahu yang dia kata ni win. Dia kata esok jangan taksub sangat dengan bangsa, dia kata. Dia nak kata dia win. Tapi bila hampa, nampak? Ada dia keluar komen lagi. Tak ada lah, hilang. Sebab apa? Sebab dia dah malu. Bukan kita nak malukan dia, tapi dia umumkan, dia nak pelekehkan bangsa kita ni. Dia nak buat kita ni tak usah duk pulun sangatlah cerita bangsa ni. Nampak? Waalaikumsalam sahabat pun. Nanti ya cek, tak kira lah daripada mana pun. Astaghfirullahaladzim. Berapa jam dah? Dah 2 jam 13 minit dekat Facebook. Saya ingat sesuai lah dekat Facebook. Alhamdulillah. Tadi pun saya dah terang, terperinci daripada awal. Okay. Charizal, Abang Chan, hang tak tidur lagi kau Pak Yus? Aku banyak tidur hari ni. Hari ni aku banyak tidur. Oh ya kak, sorry lah. Tapi tak apa, poin dia aku bagi dah saat ni, boleh jadi poin tu bukan untuk hang, tapi poin yang selalu aku dapat semasa aku dalam PAS. Okay, itu poin yang selalu aku dapat di dalam PAS. Kami dididik seperti ini. Boleh jadi sebab aku punya perjalanan aku sebagai orang PAS, tengiang-ngiang kat telinga aku tentang penghinaan terhadap bangsa aku dengan menggunakan agama sebagai point. Dan boleh jadi bila benda tu terlintas, aku terlintas, aku terhembat. Sebab tu orang PAS tak masuk live aku. Sebab tu kata, hak mana yang PAS jumpa aku berdepan, kompor masuk UMNO. InsyaAllah masuk UMNO. Sebab ada banyak poin lagi yang aku buka nanti bila hampa dekat dengan aku. Live ni kita bagi macam ni ya. Bagi hint ya. Muhammad Zamri, cepat koyak. Apa cepat koyak Zamri? Hang lama dah tak masuk live aku Zamri. Hanya aku tak kenal hang. InsyaAllah. Ikut hang nak jadi PAS sampai mati pun, hidup hang. Ada aku kisah. Kalau hang kata hang punya kong kuat dia, aku pun lama. Pada tahun 2008-2009, dari masuk UMNO, lebih baik masuk DAP sama je. Itu ayat kecewa tu.
Cik, Mak Fahad kata UMNO dah. Kan? Hang berapa lama dalam PAH? Aku letih dengan politik ni. Dia macam tu lah pun. Kadang-kadang kita tengah fight dalam life kita ni, kita tak boleh tumpu sangat dekat politik. Sebab politik tak bagi beras pun. Tak bayar pun sewa rumah kita. Sebab bila kita cumanya berpolitik ni, kita jangan jadi rakyat yang tak ambil peduli tentang negara, itu je lah. Yang tu je lah. Masuklah parti apa pun, kita tetap Islam dan Melayu, betul? Ayat kecewa, ayat kecewa. Bila sebut DAP ni ayat kecewa. Saya pun dah bagi tahu dah. Dalam live yang lepas yang bertajuk Jandamu Menjalang Lagi, mengisahkan tentang janda yang masih lagi mengedik dan ingin menjalang. Jadi apabila keputusan UMNO untuk tidak memilih jalang, itu yang membuatkan dia rasa kecewa. Dia rasa, aku jalang tapi aku masih lagi, walaupun aku jalang tapi aku bukan DAP. Faham tak? Aku jalang tapi aku bukan DAP. Sebab dia rasa jalang tu okey. Dia rasa melacur tu okey. Faham? Sebab tu bila dia sebut tentang DAP, dia nak bagi tahu, bandingkan aku dengan dia. Dalam PH tu ada DAP. Aku jalang je. Aku menjundal je dekat mana-mana yang aku rasa boleh bagi kelebihan. Nampak? Sebab tu UMNO tak pilih dia. Kalau ikut normalnya, takkan nak pilih jalang. Hampa nak buat jalang yang tak reti bertaubat ni bersama hampa. Hampa nak ke? Jalang ni dia tak bertaubat lagi pun. Dia menjalang lagi. Dia dah ada laki sana. Sebelum PRU dia kata, andai kata tak cukup, dia nak bersama. Dia nak bersama semula. Hashtag bubar PAS, guys. Okay. Jadi jika dia sentuh bak bandingkan I, you bandingkan I dengan dia. I masih lagi bertudung. I masih bertudung. Tengok, I cuma buka kat bawah je. Tapi di luaran, I masih bertudung. Kau faham? Kau faham tak? You boleh bergabung dengan dia. Dalam PH ada DAP tau. Tapi kalau ikut secara normal, asas dia, perlukah hampa jilat jalang yang masih menjalang untuk dijadikan bini hampa?
Ha? Jadi itulah sebabnya.